Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma, pasalnya yang ke-6, ayat 15 sampai dengan 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun, syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang, kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat Alkitab, orang Kristen mengetahui bahwa ajaran pokok dalam imannya adalah keselamatan yang merupakan anugerah dari Allah. Namun sayangnya, hal tersebut hanya berhenti di tataran pemahaman dan tidak menyentuh praktek kehidupan sehari-hari. Maka diperlukan sebuah penghayatan yang benar atas ajaran keselamatan kita. Salah satunya dengan merenungkan teks dari surat Roma yang akan kita bahas saat ini. Roma, pasalnya yang ke-6, ayat 15 sampai dengan 23, berbicara tentang peralihan status seseorang dari hamba dosa yang menjadi hamba kebenaran. Bagi umat Kristen perdana berlatar belakang Yahudi, pesan ini sangat relevan, terutama bagi mereka yang cenderung membatasi kebenaran hanya dalam bingkai hukum Taurat. Mereka terbiasa memahami kebenaran sebagai ketaatan pada aturan-aturan tertulis. Tetapi, kali ini, Paulus mengajak mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Paulus tidak bermaksud menganggap bahwa hukum Taurat tidak penting. Sebaliknya, ia mengakui bahwa keberadaan Taurat baik dan penting. Namun, Paulus menyingkapkan bahwa kebenaran sejati melampaui ketaatan yang bersifat formalitas terhadap hukum. Saat seseorang hidup dalam anugerah, mereka dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa bukan lagi tuan yang memerintah, dan hukum Taurat tidak lagi menjadi dasar penghakiman. Sebaliknya, mereka sekarang tunduk kepada kebenaran di bawah kasih karunia Kristus. Umat Kristen perdana yang berlatar belakang Yahudi mungkin merasa sulit meninggalkan konsep hukum Taurat sebagai satu-satunya standar kebenaran. Oleh karena itu, Paulus tak lelah mengingatkan bahwa kebenaran yang mereka jalani sekarang adalah sebuah relasi yang hidup bersama Allah. Hidup sebagai hamba kebenaran berarti menempatkan diri di bawah kuasa Kristus yang mengubahkan hidup mereka sehingga
tidak lagi diperbudak oleh dosa. Sahabat Alkitab, marilah menjalankan kehidupan yang senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan. Kita telah mengalami kuasa penebusannya, sehingga kehidupan kita haruslah mewujudnyatakan syukur atas keselamatan yang telah dianugerahkan. Salah satunya dengan menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh kasih, pengampunan, dan ketaatan. Hal-hal itu lahir dari hati yang diperbarui oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk hidup sebagai hamba kebenaran yang selalu mengarahkan diri kepada-Mu. Mampukanlah kami mewujudkan kasih, pengampunan, dan ketaatan dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.